berbicara tentang dakwah, semua senang. Tapi untuk melakukan jalan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ia sesuatu yang sukar. Semua orang teringin nak jadi pendakwah pasal syok, jadi selebriti, ambil gambar sampai kuat, ambil gambar sampai kita nak sabut. Bukanlah marah kan, tapi orang syok, famous. Tapi adakah kita itu dikenali di sisi Allah Azza wa Jalla? Adakah kita terhormat di sisi Tuhan? Ini satu perjalanan. Dakwah ni tak boleh pegang bahapai satu dua ayat dakwah, cakap macam dakwah apa-apa. Kena mikrofon saja dia. Dakwah itu datang daripada hati nurani kita. Kita hidup dengan dakwah. Seperti mana akidah, akidah itu kita hidup dengan akidah. Bukan ceramah akidah, ambil subjek akidah, lulu bahagian akidah. Hiduplah akidah insan. Orang dakwah demikian. Dakwah itu masa nak tidur, dia fikir. Masa bangun, dia fikir. Dia fikir semua dengan dakwah ni. Dan Allah, Allah, dan Allah, Allah itu memilih sebahagian manusia. Allah pilih, Allah mencipta dan memilih sebahagian orang. Dia dan dakwah itulah kehidupannya. Entah luku, entah hentam dia, entah kata apa dia, dia tetap di situ. Dia tetap fastaqim kama kama umurt. Dia tak dapat hidup berpisah daripada dakwah ni. Kalau dia berpisah daripada dakwah, dia tak ada hidup. Kalau orang tutup mulut dia, tangan dia nak pergi. Dia tak boleh tulis, dia cakap. Kita harap kita macam tu. Ada hamba Allah seketika dia tak boleh cakap, dia orang tak bagi. Kita rasa kita nak buat, dia pelekat poster. Dia tak boleh, dia forward. Sebab dia rasa itu hidup dia. Apabila Allah pilih kita untuk sayang kepada dakwah, artinya Allah jadikan kita sebahagian daripada pengikut para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu bila kita rasa kita semangat nak dakwah, teringin nak dakwah, ingin menyumbang kepada dakwah, Allah sayang kat kita. Ada tanda sayang dia kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan dia. Kita nak, kita hidup dalam jalan ini dan kita nak mati di atas jalan ini. Fabihudahu muqtadi. Dengan jalan mereka inilah kita ikut.